Jika makanan yang diproduksi termasuk kategori yang cepat basi, ada baiknya tidak memasarkan produk ke tempat yang jauh. Berbeda dengan makanan kering, kita bisa lebih leluasa menjangkau area. Berikut tips bagaimana memasarkan produk makanan supaya omset meningkat. Kemasan yang pertama diambil. Kemasan dalam strategi pemasaran produk berperan sangat penting untuk menarik calon konsumen. Bisa jadi produk rasanya enak, tapi karena kemasan kurang menarik sehingga calon konsumen tidak mau mengambil produk. Jadi sangat disayangkan kalau kejadian seperti itu terjadi dalam bisnismu. Solusinya, buat kemasan sesuai dengan target market. Buat foto produk yang menghipnotis. Salah satu elemen penting selanjutnya adalah membuat foto produk semenarik mungkin. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk visual. Dengan visual yang menarik, orang akan mendorong untuk membeli produk. Gambar yang tepat, copywriting yang baik, dan tagline yang bagus akan menggugah calon pelanggan untuk membeli produk. Memasarkan lewat sosial media. Kalau kamu tidak memiliki tempat untuk berjualan, bisa memasarkan lewat online. Strategi pemasaran melalui media sosial sangat efektif untuk memangkas biaya sewa tempat. Seperti yang sudah dijelaskan, kalau termasuk makanan yang tidak cepat basi, bisa menjualnya secara online. Tetapi bukan berarti makanan yang cepat basi tidak bisa dipasarkan melalui online. Hanya saja makanan yang lebih mudah basi, lebih terbatas dalam distribusinya. Bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar. Memesan makanan lewat aplikasi sekarang menjadi suatu tren. Kamu bisa bekerja sama dengan perusahaan yang sudah besar untuk melakukan strategi pemasaran produk makanan. Selain itu, keuntungan bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan pesan antar, kita bisa berjualan tanpa harus memiliki ruko atau tempat yang besar. Merekrut reseller. Strategi pemasaran selanjutnya dengan merekrut reseller. Memiliki reseller tentunya akan membantu dalam segi penjualan. Itu dilakukan apalagi marketnya sudah teredukasi serta orang tahu apa yang dijual.